Selamat pagi teman-teman kelas 4. Nah, sebelum kita belajar, aku ingin tahu kabar kalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Oh iya, jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan dan latihan kalian ya. Serta jangan lupa berdoa agar semua ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oh iya, sebentar lagi kakak pendongeng akan membacakan cerita kejutan untuk Saka nih. Dengarkan dengan cermat ya teman-teman. Jangan lupa juga catat informasi-informasi penting dari cerita ini. Karena akan ada soal latihan setelah ini ya. Jadi mohon disimak baik-baik. Yuk kak, kita mulai. Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Berjumpa lagi kita ya. Nah sekarang kita langsung mulai saja ya ceritanya. Kejutan untuk Saka. Ibu punya kejutan lain untuk Saka. Setelah berkeliling kota Kuching, ibu ingin mengajak Saka jalan-jalan ke tempat lain. Letaknya ada di kaki Gunung Santubong. Jaraknya 35 km dari kota Kuching. Ibu bilang Saka akan diajak berwisata ke Kampung Budaya Sarawak. Di sana bisa lihat apa? Tanya Saka. Saka sungguh penasaran. Namun ibu hanya tersenyum. Sungguh Saka ingin tahu, apakah nanti Saka akan menikmati sesuatu yang berbeda. Akhirnya mereka sampai. Ibu mengajak Saka membeli tiket masuk. Saka melihat seorang berdiri menyambut. Saka menarik tangan ibu. Kenapa? Tanya ibu. Baju yang dipakai sama. Bisik Saka. Saka pernah melihat baju seperti itu di pameran budaya Dayak di Jakarta. Ibu mengangguk. Saka ingat kita berada di pulau yang sama. Nenek moyangnya juga sama. Jadi banyak kemiripan. Apakah tariannya juga sama? Makanannya juga sama? Rumahnya juga sama? Saka penasaran dan tidak berhenti bertanya. Ibu mengajak Saka berkeliling untuk mencari tahu. Saka melihat rumah yang tinggi. Ibu bilang itu rumah kaum Melanau. Ada juga rumah berbentuk bulat. Ibu bilang itu rumah kaum Bidayu. Saka juga melihat rumah Betang. Rumah Betang adalah rumah tinggal suku Dayak yang ada di seluruh Kalimantan. Saka ingat kita berada di mana? Tanya ibu ketika melihat Saka tampak kebingungan. Pulau yang sama, nenek moyang yang juga sama. Ujar Saka cepat. Ibu tertawa. Saka pintar. Selesai. Nah, begitu teman-teman di rumah ceritanya. Menarik bukan ceritanya? Oke, sekarang kakak kembalikan ke Vivi dan Kak Marcel ya. Sampai jumpa lagi. Wah, menarik banget ya kak ceritanya. Terima kasih kakak pendongeng yang sudah membacakan ceritanya. Iya, menarik sekali ya ceritanya. Nah, Vi, kakak ada sedikit pertanyaan nih. Setelah mendengarkan cerita tadi, menurut Vivi, kemana coba ibu mengajak Saka pergi? Ibu mengajak Saka ke Kampung Budaya Sarawak kan kak? Tepat sekali, ternyata fokus ya. Mantap lah. Terus menurut Vivi, di mana sih letak Kampung Budaya Sarawak? Agak lupa kak, adik ingetnya ada di kota Kuching tadi kak. Ya ilah, malah gagal fokus ke kota Kuching lagi. Salah Vi. Letak Kampung Budaya Sarawak itu di kaki Gunung Santubong. Ah iya kak, itu maksud adik. Sekarang rumah suku apa yang Saka lihat di sana coba Vi? Nah kalau ini adik tahu kak. Rumah suku Melanau dan rumah suku Bidayuh. Bener kan kak? Mantap, tepat sekali jawaban kamu Vi. Nah bagus nih, mulai fokus lagi Vivi. Loh. Adik tuh fokus kak dari tadi, cuma ya tadi agak salah fokus aja kak. Dasar kamu Vi. Nah teman-teman di rumah gimana nih?
Tetap fokus kan saat kakak menceritakan kisah kejutan untuk Saka? Mantap! Nah, sekarang kakak ada sedikit tugas nih untuk kalian. Tulis dulu ya soal yang ada di layar. Ingat-ingat kembali cerita tadi. Jika menemukan kesulitan, jangan sungkan untuk bertanya kepada orang tua atau orang di sekitar kalian ya. Selamat mengerjakan teman-teman. Nah, Vi, setelah mendengar cerita tadi, Vivi ngerasa gak sih kalau misalkan negara-negara yang tergabung di ASEAN masih saling berhubungan? Iya, Kak. Karena memang nenek moyangnya juga ada yang masih sama. Sepertinya negara ASEAN juga mungkin masih sama-sama kental akan adat budayanya gak sih, Kak? Iya, betul banget, Vi. Nah, setelah kita bahas tentang negara ASEAN, sekarang saatnya kita untuk menulis perbedaan dan persamaan di 3 negara kawasan ASEAN nih. Wih, asik nih, Kak. Negaranya mana aja, Kak? Kalau negaranya sih bebas, Vi. Yang penting termasuk salah satu dari 10 negara ASEAN. Oh, gitu. Siap, Kak. Nah, teman-teman di rumah, kalian bisa mendiskusikan dengan anggota keluarga di rumah tentang persamaan dan perbedaan dari negara yang kalian pilih ya. Kita mau ambil bagian apanya, Kak? Kalian boleh menulis perbedaan dan persamaan. Misal, tariannya, baju adatnya, rumpunnya, bahasanya, makanan tradisionalnya, dan lain sebagainya. Oh, oke, Kak. Tapi kakak bisa kasih contoh dulu ya. Iya dong, pastinya. Biar kalian lebih mudah untuk mengerjakannya. Nah, kalian perhatikan layar ya. Oke, pertama kalian buat tabel seperti ini. Tabel ini akan kita isi sebagai contoh. Negara, rumpun, bahasa, dan makanan tradisional. Kemudian isi dulu nama negaranya. Kakak mengambil contoh Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Kalian bisa pilih negara lain yang tergabung dengan negara ASEAN. Kemudian isi rumpunnya. Indonesia berumpun Melayu, Austronesia. Malaysia berumpun Melayu, Austronesia. Brunei berumpun Melayu, Austronesia. Nah, kalian sudah melihat persamaannya kan? Ketiga negara berumpun yang sama. Kemudian lanjut bahasa. Negara Indonesia berbahasa Indonesia. Malaysia berbahasa Melayu, dan Brunei berbahasa Melayu. Di sini kita melihat perbedaan dan persamaan. Malaysia dan Brunei sama-sama memakai bahasa Melayu, sedangkan Indonesia berbeda, memakai bahasa Indonesia. Lanjut ke makanan tradisional. Indonesia makanan tradisionalnya adalah rendang. Malaysia makanan tradisionalnya adalah nasi lemak. Brunei makanan tradisionalnya adalah nasi katok. Di sini kita bisa melihat perbedaan antar 3 negara. Nah, begitu contohnya Vi dan teman-teman di rumah. Mudah kan? Oh, begitu ya. Lumayan mudah sih, Kak, kalau menurut aku. Mantap! Ya sudah, teman-teman di rumah, jangan lupa untuk kerjakan tugas mencari perbedaan dan persamaan antar negara ASEAN. Hitung-hitung kalian mengenal budaya negara lain. Jadi, memperkaya pengetahuan budaya kalian juga. Bisa kan, teman-teman? Mantap! Nah, sekarang yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Ayo, Kak! Vivi, kakak mau nanya nih, kamu masih ingat gak tentang materi konjungsi? Adik agak lupa deh kayaknya, Kak. Boleh sedikit diulas-ulang, Kak? Siapa tahu adik ingat. Ya udah, kakak bahas sedikit ya. Konjungsi adalah kata penghubung antar kata atau antar kalimat. Biasa disebut juga dengan kata sambung. Udah mulai ingat belum, Vi? Oh, ingat, Kak. Konjungsi itu contohnya dan. Karena, ketika, sama kalimat sebab akibat gitu kan, Kak? Tepat sekali. Konjungsi itu diperlukan memang untuk membuat kalimat menjadi lebih jelas, Vi. Misalnya, ada kalimat, saya akan pergi, pekerjaan rumah selesai. Nah, kedua kalimat itu akan lebih jelas jika diberi kata penghubung. Kalimatnya akan berbunyi, saya akan pergi jika pekerjaan rumah selesai. Nah, kata jika adalah kata penghubung atau konjungsi. Masih ingat kan? Masih, Kak. Mantap! Ya udah, sekarang coba kakak kasih soal ya. Terus kamu coba cari kata penghubungnya. Gimana? Boleh, Kak. Sekalian adik ingat-ingat lagi materi ini. Oke deh. Nah, sekarang ada kalimat. Saya bermain piano, titik-titik, adik menggesek biola.
Coba Vivi pilih salah satu kata penghubung yang ada, yaitu karena dan sebab. Menurut Vivi, pakai kata penghubung yang mana? Dan kak, saya bermain piano dan adik menggesek biola. Begitu kan kak? Bener banget, hebat ya ternyata. Lanjut ya, ada kalimat Arum harus giat belajar titik-titik naik kelas. Pilihannya agar, jika, dan yang mana kira-kira? Agar kak, Arum harus giat belajar agar naik kelas. Bener kan kak? Wah hebat banget sih nih adik kakak yang satu ini. Teman-teman di rumah gimana? Sudah paham kan dengan kata konjungsi atau penghubung? Mantap! Nah, sekarang kakak ada sedikit latihan untuk materi konjungsi. Tulis dulu ya soal yang ada di layar. Sekalian mengingat kembali materi ini. Jika menemukan kesulitan, silakan bertanya kepada orang tua atau orang di sekitar kalian ya. Selamat berdiskusi! Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama Kak Marcel dan Vivi. Teman-teman masih semangat kan? Masih dong Kak, Vivi juga masih semangat nih melanjutkan kegiatan belajar kita. Nah, sekarang kita akan melengkapi tabel misteri. Lengkapi tabel misteri dengan bilangan dari 1 sampai 9 sehingga jumlah bilangan pada seluruh baris, seluruh kolom, dan seluruh diagonal sama. Satu bilangan hanya boleh digunakan satu kali ya. Aku lupa kak, bagaimana ya caranya? Oke, kakak jelasin lagi ya. Vivi dan teman-teman perhatikan baik-baik. Oke, siap kak. Teman-teman di rumah catat langkah-langkahnya di buku kerjamu ya. Pertama, kita jumlahkan dulu kolom yang sudah ada angkanya. Pada kolom pertama, kita ketahui sudah ada angka 8, 3, dan 4. Jika ketiga angka tersebut dijumlahkan hasilnya adalah 15, artinya jumlah bilangan pada seluruh baris, seluruh kolom, dan seluruh diagonal harus berjumlah 15. Sampai di sini sudah paham, Vivi? Belum terlalu paham, Kak. Oke, kakak lanjut ya. Langkah berikutnya di baris ketiga, kita memiliki angka 4 dan 2. Supaya jumlahnya 15, maka bagian yang kosong pada baris tersebut harus diisi dengan angka 9. Kenapa harus angka 9, Kak? Nah, karena 4 tambah 9 tambah 2 hasilnya 15. Oh, begitu. Aku paham, Kak. Tapi aku masih bingung deh, Kak. Kalau mengisi bagian yang diagonal bagaimana caranya? Nah, langkah menjawabnya seperti sebelumnya, Vi. Diketahui bagian diagonal tersebut memiliki angka 8 dan 2. Maka, angka berapa yang ketika dijumlahkan dengan angka tersebut hasilnya 15, ayo? Angka 5 bukan, Kak? Betul sekali, Vi. 8 tambah 5 tambah 2 sama dengan 15. Nah, sekarang coba Vivi lengkapi bagian kolom kedua. Aku coba ya, Kak. Pada kolom kedua diketahui ada angka 5 dan 9. Maka angka yang akan melengkapi kolom tersebut menjadi 15 adalah angka 1. Karena 1 tambah 5 tambah 9 hasilnya 15. Vivi lanjut mencari baris pertama ya, Kak. Setelah tadi kita dapati angka 1 pada kolom kedua, maka kita bisa mencari baris pertama. Diketahui baris pertama memiliki angka 8 dan 1. Maka angka yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil penjumlahan 15 adalah angka 6. Karena 8 tambah 1 tambah 6 sama dengan 15. Wah, Vivi hebat. Nah, sekarang saatnya kita isi kotak terakhir agar tabel misteri ini lengkap. Teman-teman, perhatikan pada baris kedua. Sudah ada angka 3, 5. Maka tambah angka berapakah agar saat dijumlahkan hasilnya 15? 7 kak, karena ketika 3 tambah 5 tambah 7 maka hasilnya adalah 15. Sip deh. Nah teman-teman di rumah tidak lupa kan untuk mencatatnya? Mintalah anggota keluargamu untuk mengoreksi jawabanmu ya. Kak Marcel, aku masih bingung deh. Sebenarnya ASEAN itu apa sih? Tadi pagi kan kakak minta Vivi untuk mencari tahu mengenai ASEAN. Jadi Vi, ASEAN adalah organisasi politik dan ekonomi yang diikuti oleh negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki tujuan untuk menjaga keamanan dan perdamaian serta menciptakan negara-negara Asia Tenggara yang stabil dan sejahtera. Gitu.
Kalau begitu Indonesia ikut serta dalamnya nggak, Kak? Tentu, Vi. Organisasi ASEAN yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 ini disepakati atau didirikan oleh 5 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan deklarasi Bangkok di Thailand. Barulah setelah itu negara-negara lain di Asia Tenggara bergabung sebagai anggota. Nah, Vivi sudah tahu belum seperti apa bendera ASEAN? Seperti ini kan, Kak? Betul sekali, Vi. Bendera ASEAN juga memiliki makna loh. Kita simak yuk. Bendera ASEAN yang kita lihat ini melambangkan negara-negara yang stabil, damai, bersatu, dan dinamis. Warna-warnanya memiliki arti nggak, Kak? Tentu, Vi. Warna-warna tersebut memiliki makna tersendiri. Bisa kita lihat dalam tabel berikut. Coba Vivi bacakan. Warna biru memiliki makna perdamaian dan stabilitas. Warna merah memiliki makna keberanian dan dinamisme. Warna putih bermakna kesucian dan warna kuning bermakna kemakmuran. Nah, warna-warna yang tertuang dalam bendera melambangkan warna-warna utama pada bendera yang dimiliki negara-negara yang menjadi anggota ASEAN, Vi. Selain itu, Vivi tahu nggak kalau dalam bendera itu terdapat lambang ASEAN, yaitu padi dalam lingkaran. 10 padi yang terikat melambangkan harapan agar ASEAN yang beranggotakan 10 negara yang berada di Asia Tenggara terikat dalam persahabatan dan solidaritas. Lalu, lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Wah, ternyata bendera ASEAN tidak hanya memiliki makna yang mendalam ya, Kak. Tetapi juga gabungan dari warna utama bendera-bendera anggotanya. Keren! Tapi kok Vivi jarang ya melihat bendera ASEAN? Hal itu karena bendera ASEAN tidak boleh digunakan sembarangan, Vi. Nah, berikut ini beberapa aturan yang perlu diperhatikan terkait ukuran bendera ASEAN. Khusus penggunaan bendera ASEAN di atas meja, ukuran yang diperbolehkan adalah 10 cm x 15 cm. Untuk di dalam ruangan, ukurannya 100 cm x 150 cm. Sementara untuk di luar ruangan, ukurannya 200 cm x 300 cm. Aku juga pernah lihat, Kak, ada bendera yang dipasang di mobil. Nah, itu umumnya digunakan untuk mobil resmi kenegaraan. Saat menggunakan bendera ASEAN, maka ukuran yang diperbolehkan adalah 20 cm x 30 cm. Wah, ternyata banyak juga ya, Kak, aturannya. Setelah Vivi perhatikan, bentuknya seperti persegi panjang ya, Kak? Betul, Vi. Bendera ASEAN berbentuk persegi panjang. Apabila kita cermati ukurannya, kita bisa mencari luas bendera tersebut. Ayo, masih ingat nggak rumus luas persegi panjang? Tahu dong, Kak. Wih, kamu memang pintar, Vi. Nah, buat Vivi dan teman-teman di rumah, perhatikan ya. Rumus luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Kalau begitu, luas bendera ASEAN yang terletak di atas meja berapa dong, Kak? Seperti kita ketahui, lebar bendera ASEAN di atas meja adalah 10 cm. Sedangkan panjangnya adalah 15 cm. Artinya, luas bendera tersebut adalah 150 cm persegi. Nah, sekarang coba Vivi hitung luas bendera ASEAN yang digunakan di luar ruangan. Diketahui lebar bendera ASEAN untuk di luar ruangan adalah 200 cm. Sedangkan panjangnya 300 cm. Berarti luasnya adalah 200 cm kali 300 cm sama dengan 60.000 cm persegi. Betul sekali, Vi. Coba sekarang teman-teman di rumah cari luas bendera ASEAN yang terletak di dalam ruangan dan luas bendera yang digunakan di mobil. Jangan lupa menuliskan jawabanmu di buku kerjamu ya, teman-teman. Oh iya, Kak. Persegi panjang kan memiliki panjang dan lebar yang berbeda. Bagaimana kalau panjang dan lebarnya sama, Kak? Nah, kalau panjang dan lebarnya sama, namanya persegi, Vi. Pada persegi biasanya tidak disebut panjang dan lebar, melainkan sisi. Rumus luasnya hampir sama kok, yaitu sisi kali sisi. Contohnya, apabila terdapat sebuah persegi yang memiliki panjang sisi 6 cm, maka luasnya adalah 6 cm kali 6 cm sama dengan 36 cm persegi. Oh, oke, Kak. Vivi paham sekarang. Teman-teman di rumah, jangan lupa catat rumusnya ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar konsep persegi dan persegi panjang. Karena Vivi sudah paham sebelumnya, coba jawab soal-soal dari kakak ya. Oke, siap, Kak. Teman-teman di rumah, kita jawab bersama ya. Lengkapilah keterangan pada tabel berikut. Contohnya, pada nomor 1,
Bangun persegi memiliki panjang dan lebar 1. Serta banyaknya persegi satuan adalah 1. Artinya, luas persegi tersebut adalah 1 kali 1 sama dengan 1. Sekarang coba Vivi kerjakan soal nomor 2 dan 3. Oke Kak, coba Vivi jawab ya. Untuk nomor 2 dan 3, nama bangunnya adalah persegi panjang dengan panjang 2, lebar 1, dan banyaknya persegi 2. Maka luasnya adalah 2. Mudah kan, Vi? Iya, Kak. Ternyata mudah. Sekarang coba teman-teman di rumah lanjutkan menjawab soal berikut ya. Nah, Vivi ada tugas nih. Kak Marshall dan teman-teman di rumah tolong bantu jawab ya. Lingkarilah pilihan benar atau salah yang tepat dari pernyataan-pernyataan berikut. Ada 2 buah persegi dan 2 buah persegi panjang yang memiliki luas 16 cm persegi. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Persegi yang memiliki luas 16 cm persegi hanya ada 1 buah, yaitu persegi dengan panjang sisi 4 cm. Terus, kalau sebuah persegi dan sebuah persegi panjang yang memiliki keliling yang sama bisa memiliki luas berbeda, benar atau salah? Nah, ini jawabannya adalah benar. Contohnya, sebuah persegi dengan panjang sisi 4 cm dan sebuah persegi panjang dengan panjang 6 cm dan lebar 2 cm memiliki keliling yang sama, yaitu 16 cm. Namun, keduanya memiliki luas yang berbeda. Wah, Kak Marshall jago banget ya. Nah, yang terakhir nih Kak. Sebuah persegi dan sebuah persegi panjang yang memiliki luas sama bisa memiliki keliling yang berbeda. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Contohnya, sebuah persegi dengan panjang sisi 4 cm dan sebuah persegi panjang dengan panjang 8 cm dan lebar 2 cm. Memiliki luas yang sama, yaitu 16 cm. Namun, keduanya memiliki keliling yang berbeda. Gimana, Vi? Udah paham belum? Soal berikutnya, Vivi dan teman-teman kerjakan sendiri ya. Oke, siap, Kak. Teman-teman di rumah, catat soal berikut ini ya. Jangan lupa tulis jawaban di buku kerjamu. Jika mengalami kesulitan, mintalah bantuan anggota keluargamu di rumah. Teman-teman, bagaimana materi hari ini? Seru kan? Seru dong pastinya, Vi. Nah, teman-teman, jangan lupa. Besok kita akan kembali lagi menemani kamu belajar. Oh iya, teman-teman, jangan lupa menerapkan 5M. Memakai masker. Mencuci tangan. Menjaga jarak. Menghindari kerumunan. Dan mengurangi mobilitas. Jangan lupa kembali mengulas pelajaran hari ini ya, teman-teman. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Dadah! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.